Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Putra Tutorial. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kamu keren sekali. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Putra Tutorial. Seperti biasa di video kali ini, saya akan memberikan tutorial lagi, yaitu cara membuat video kotos literasi di aplikasi KineMaster. Oke, dan untuk contoh hasil video yang akan kita buat nanti seperti yang di awal tadi. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini, like, komen, dan juga share agar saya terus bersemangat dalam membuat konten ke depannya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi KineMaster-nya. Kemudian kita buat baru atau icon plus. Pilih aspek rasio 1:1. Oke, selanjutnya kita pergi dulu ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 2,1. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan satu foto. Oke, kemudian untuk satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya Love Again dari aplikasi Bitsing. Kemudian pilih nomor 08. Oke, jika sudah checklist. Kemudian kita pindah ke awal. Selanjutnya di sini kita masukkan musiknya atau audionya. Oke, seperti biasa untuk musiknya di sini saya menggunakan dalam bentuk video. Kita masukkan dulu musiknya. Selanjutnya untuk audionya ini kita ekstrak. Oke, jika sudah selanjutnya kita keluar dari project ini. Kita buat baru lagi. Pilih aspek rasio 1:1. Selanjutnya kita pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,6. Kemudian tambahkan 6 foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian untuk 6 fotonya ini, untuk 6 fotonya kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta atau istilah lainnya embrace. Kemudian pilih nomor 06. Oke, kalian terapkan saja klip grafis kuas tinta nomor 06 sampai ke foto yang terakhir. Kuas tinta nomor 06. Oke, di sini videonya saya skip. Jika sudah, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita pindah lagi ke akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 1,2. Kemudian pergi ke media dan tambahkan lagi satu foto. Tambahkan satu foto. Oke, kemudian saat foto ini kita beri klip grafis yang namanya Falling Down dari aplikasi Bitsing. Sorry, kita hapus dulu fotonya ini. Kemudian untuk yang 6 fotonya ini kita simpan atau kita ekspor. Kemudian kita kembali kita pergi ke project yang sudah kita masukkan musiknya atau audionya yang ini. Kemudian kita pindah ke akhir. Kita pergi ke media dan kita masukkan video eksploran tadi. Kita masukkan sebanyak satu kali.
Oke, kemudian untuk eksplorannya ini kita tambahkan lagi klip grafis yang namanya Light Tablet. Nah, yang ini. Kemudian pilih yang nomor 08. Oke, untuk teksnya di sini kita kosongkan saja. Kita klik spasi. Yang kedua juga sama, kita klik spasi. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Kemudian pindah lagi ke akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 1,2. Kemudian pergi ke media dan tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya Falling Down dari aplikasi Beijing. Kemudian pilih yang nomor 01. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan lagi video eksploran yang di awal. Kita masukkan lagi sebanyak satu kali. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi, oke, untuk durasinya tetap 1,2. Kemudian pergi ke media dan tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya Falling Down. Kemudian pilih yang nomor 01. Oke, jika sudah checklist, selanjutnya di sini kita keluar dari proyek ini. Kemudian kita buat baru lagi. Pilih aspek rasio 1:1. Kemudian kita pergi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,2. 0,2. Kemudian tambahkan 12 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kemudian untuk ke-12 fotonya ini. Untuk ke-12 fotonya, kita beri klip grafis yang namanya Sunny Album. Kalian cari yang namanya Sunny Album. Kemudian pilih nomor 02. Oke, kalian terapkan saja klip grafis Sunny Album yang nomor 02 sampai ke foto yang terakhir. Sunny Album nomor 02. Oke, di sini videonya saya skip lagi. Jika sudah, selanjutnya kita checklist. Kemudian untuk yang ini kita simpan lagi atau kita ekspor. Kemudian kita kembali kita pergi ke project yang sudah kita masukkan musiknya atau audionya. Yang ini kemudian kita pindah ke akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan video eksporan yang baru saja diekspor, yang foto 0,2 tadi. Kita masukkan sebanyak satu kali. Oke, kemudian untuk videonya ini kita tambahkan lagi klip grafis yang namanya peta 3D. Kemudian pilih yang nomor 02. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,1. Kemudian pilih ke media dan tambahkan 24 foto. Oke, kalian tambahkan foto sebanyak 24. Oke, kemudian untuk ke-24 fotonya kita lebarkan dulu. Kemudian kita pergi ke foto yang pertama yang berdurasi 0,1. Nah, untuk semua foto yang berdurasi 0,1 ini kita zoom plus akhirnya. Nah, kita zoom di bagian tengah. Nah, pas-paskan di tengah seperti ini. Oke, kalian zoom plus akhirnya pas di bagian tengah untuk semua fotonya. Oke, di sini videonya saya skip lagi. Jika sudah, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita pindah lagi ke foto yang pertama yang durasi 0,1 di sini. Kemudian kita geser ke bagian awalnya. Selanjutnya kita pergi ke lapisan dan kita tambahkan hamparan atau stiker yang namanya garis kecepatan 2. Kemudian kita pilih nomor 5 yang kelima ini. Kemudian kita lebarkan. Oke, selanjutnya kita panjangkan durasinya sampai akhir foto. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pindah lagi ke bagian akhir.
kemudian kita pergi lagi ke lapisan efek dan kita tambahkan efek yang namanya hamparan fokus 2.0. Oke, kemudian kita atur pas bagian tengah. Seperti ini, kemudian checklist. Kemudian kita pilih lagi lapisan efek dan kita tambahkan efek yang namanya pergeseran garis. Oke, kemudian untuk efeknya ini kita ubah dulu pengaturannya. Untuk direction-nya kita ubah menjadi 1, number-nya menjadi 1, movement-nya kita ubah menjadi 1. Kemudian untuk speed-nya atau kecepatannya kita naikkan menjadi 20, 21. Oke, kemudian untuk efek lain pergeseran garisnya ini kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita letakkan di sebelah kiri. Selanjutnya kita duplikat, kemudian kita letakkan lagi di sebelah kanan. Oke, jika sudah checklist. Oke, jika sudah, selanjutnya kita keluar dari project ini. Sorry, kita kembali dulu. Kita pergi dulu ke project yang sudah kita masukkan musiknya tadi. Nah, yang ini kemudian kita pindah ke akhir. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,4. Kemudian pergi ke media dan tambahkan satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,5. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 1 detik. Tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan 2 foto. 1, 2. Oke, kemudian untuk kelima foto yang baru saya ditambahkan ini, untuk kelima fotonya kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta. Kemudian pilih nomor 02. Foto berikutnya masih sama, kuas tinta juga. Kemudian pilih nomor 05. Oke, kalian terapkan saja klip grafis kuas tinta nomor 02 dan nomor 05 untuk kelima fotonya secara bergantian. Oke, di sini videonya saya skip. Jika sudah, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita keluar dari project ini. Kita buat baru lagi. Pilih aspek ratio 1:1. Kemudian kita pergi dulu ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,9. Kemudian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan 2 foto. 1, 2. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 0,7. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian kita lebarkan. Selanjutnya untuk foto yang pertama kita zoom posisi akhirnya. Nah, kita zoom begini seperti ini. Oke, kemudian kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih nomor 03. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk foto yang kedua kita beri klip grafis yang namanya sweetlist dari aplikasi Beijing. Kemudian pilih nomor 04. Oke, kemudian untuk foto yang ketiga kita beri klip grafis yang namanya your colors. Kemudian pilih nomor 13. Kemudian kita geser ke bagian awal long foto nomor 3. Kita pilih ke lapisan dan kita tambahkan efek yang namanya cermin dimensi. Oke, kemudian kita lebarkan, kita pangkas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk foto yang keempat kita zoom posisi akhirnya. Seperti ini. Kemudian kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih nomor 02. Oke, untuk foto yang terakhir kita zoom lagi posisi akhirnya. Kemudian kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk juga. Kemudian pilih nomor 04. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah ke awal. Selanjutnya kita pilih ke lapisan dan kita tambahkan latar warna hitam. Kita lebarkan, panjangkan lagi durasinya. Kemudian untuk alpha opasitasnya kita turunkan menjadi
30%. Oke, juga sudah checklist. Kemudian untuk project yang ini kita simpan. Kita kembali kita pergi ke project yang sudah kita masukkan musiknya. Kemudian kita pindah ke akhir. Oke, kemudian kita tandai di sini di bagian akhir. Oke, kemudian kita pilih ke media dan kita masukkan video eksploran cedak jeduknya tadi. Untuk eksploran yang baru saja di ekspor, kita masukkan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 2,3. Kemudian pergi ke media dan tambahkan satu foto. Oke, kemudian satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya modern style. Yang ini kemudian pilih nomor 03. Oke, untuk teksnya di sini terserah mau yang bagaimana. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Kemudian kita pindah lagi ke akhir, pergi lagi ke media dan kita masukkan video eksploran yang terakhir atau video eksploran jeduk-jeduknya. Kita masukkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Oke, kemudian kita pergi lagi ke tanda warna ungu tadi. Nah, di sini atau di video yang pertama, kita geser ke bagian awal. Kemudian kita pergi ke lapisan media dan kita masukkan logo atau nama. Panjangkan durasinya sampai akhir. Kemudian kita beri animasi masuk yang geser ke kanan untuk kecepatannya 1,5. Oke, jika sudah checklist. Kemudian kita geser lagi ke bagian awal, bergerak ke lapisan media dan kita masukkan mentahan kata-kata quotes. Sorry, kita masukkan dulu mentahan partikel kupu-kupunya. Oke, untuk suaranya kita matikan. Kemudian kita lebarkan seperti ini. Kemudian kita pilih ke menu menyampur, pilih yang layar. Oke, juga sudah checklist. Pergi lagi ke lapisan media. Sorry, kita geser dulu. Nah, kira-kira di sini. Kemudian kita pilih ke lapisan media dan kita masukkan mentahan kata-kata quotes-nya. Oke, kita pilih ke menu menyampur dan pilih yang layar. Oke, kemudian kita atur. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, juga sudah checklist. Oke, jadi sini videonya sudah selesai. Langsung kita simpan atau kita ekspor. Oke, sorry tadi ada kesalahan. Kita pergi dulu ke video yang nomor 2. Nah, kita pergi ke video yang nomor 2 yang eksploran yang pertama tadi, video yang kedua. Nah, di sini kita tambahkan klip grafis yang namanya strip cinematic. Strip cinematic, kemudian pilih nomor 05. Oke, jika sudah checklist. Oke, saya minta maaf karena tadi ada kesalahan. Oke, jadi sini videonya sudah selesai, langsung kita simpan atau kita ekspor. Ini semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.